pagi ke pagi, ku memikirkan materi tentang pembelahan sel yang menjadi misteri. Tiga macam mitosis, meiosis, amitosis. Mari kita simak biar paham. Yang pertama, mitosis terjadi di sel tubuh, profase, metafase, anafase, telofase. Identik hasilnya, jumlahnya hanya dua. Tujuannya adalah pertumbuhan. Kedua, meiosis terjadi di alat kelamin. Ada empat sel anak yang dihasilkan meiosis. Kapan sama saja, tetapi terjadi dua kali. Membentuk sel gamet itu tujuannya. Terjadi reduksi diploid ke haploid. Heptoton, dikoton, pakiton, diploton. Tahapannya terakhir hanya ada di meiosis. Itulah namanya meiosis. Ketiga, mitosis yang disebut bakteri.